Terima kasih, anda masih bersama kami yaitu acara debat. Uh, sekarang uh, giliran ini ya, anda pada sesi ini masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari tim pakar, ya. lalu pasangan calon lain bisa langsung menanggapi. Jadi nanti ada pembagian waktu satu setengah menit untuk menjawab, lalu kemudian pasangan yang lainnya bisa mengomentari jawaban tersebut sekitar satu menit. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut satu, Wahidin Halim dan Handika Hazrumi. Waktu Anda satu menit 30 detik untuk menjawab, tapi jawabannya tolong disimak oleh pasangan nomor dua karena bisa menanggapi nanti kemudian selama satu menit. Pertanyaannya saya persilahkan, Prof. Baik, Komar. Ya. Kemana? Uh, ke mana? Ke pasangan nomor satu. Uh, baiklah. Rakyat Banten, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Ternyata, tingkat kesejahteraan petani terus menurun. Ini terjadi karena nilai tukar petani mengalami penurunan sekitar 1,32%. Bukan hanya itu saja, petani di Banten terus termarjinalkan dan miskin. Sehubungan dengan itu, pertanyaannya adalah kegiatan dan program konkret apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan berapa persen yang akan saudara alokasikan anggaran dari APBD untuk meningkatkan kesejahteraan petani? Ya. Satu setengah menitnya dimulai dari sekarang, silahkan, Pak. Bagaimana petani tidak menderita? Produk-produk yang dihasilkan setiap hari sulit untuk dibawa ke pasar. Pasar tradisional juga tidak dibangun, jalan-jalan rusak, dan untuk menjual dagangannya, petani terpaksa harus tertatih-tatih ke pusat-pusat pasar, ke pusat-pusat kota dengan cara transportasi yang sangat tidak memadai. Pemerintah harus memberikan insentif transportasi murah. Termasuk di dalamnya adalah seperti misalnya kereta api. Di lain pihak perlu ada bimbingan. Bagaimana mereka melakukan, lalu melakukan upaya-upaya agar produksinya bisa dijamin kualitasnya. Mutunya. Di samping itu juga petani sekarang masih makin terdesak. Kekurangan lahan. Sebagian lahan yang ada di Banten dikuasai oleh para investor orang-orang berduit. Coba kita telusuri. Saya telusuri dari Pandeglang sampai Lebak. Masyarakat sekarang sebagian yang masih usia produktif tidak pilih petani sebagai profesinya. Mereka lari ke Tangerang. Mereka lari ke Jakarta untuk mendapatkan untuk bekerja di pabrik-pabrik. Karena mereka sadar bahwa profesi petani sangat tidak memadai dan jauh dari harapan. Baik. Itu saya kira. Terima kasih. Jawaban dari pasangan nomor urut satu. Nomor pasangan nomor dua, Rano Karno dan Mbak Mulia Syarif. Saya anda terpaksa harus sanggah ini. Untuk, anda berkesempatan ya. untuk menjawab sekitar satu menit. Ya. Memberikan sanggahan. Saya ini mulai, tunggu sebentar mas. Kita mulai dari sekarang. Silahkan. Ini buku kecil ini adalah data BPS. Di sini menyatakan bahwa NTP atau nilai tambah petani trennya naik dan selalu di atas nasional. Pada tahun 2014 yaitu 104,75%. Nasional 102. Pada tahun 2015 menjadi 104,77%. Berarti ada kenaikan ini. Saya agak khawatir mungkin kita berbeda di data. Tapi kembali lagi data ini data BPS. Bahkan produksi padi kami pada tahun 2014, hanya 2,45 ton. Sekarang meningkat menjadi 2,188.000 ton. Nah ini mem 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 mempunyai kenaikan 760.000 ton. Bahkan Provinsi Banten ditargetkan oleh nasional. Selama 3 tahun harus bisa meningkatkan 1 juta ,00, ton padi atau pada uh, padi, uh, padi keringgiling ini. Nah, ini me 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 menandakan bahwa Baik. sebetulnya Baik. tingkat kemakmuran petani cukup. Ya. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Nah, kali ini gantian yaitu giliran pasangan calon nomor urut 1, 2, Rano Kano dan Imbay Sarif untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda sama 1 menit 30 detik. Pertanyaannya adalah ya, berdasarkan data BPS Provinsi Banten tahun 2016 secara relatif angka pengangguran menunjukkan kenaikan dari 7,95 persen pada Februari 2016 menjadi 8,92 persen pada Agustus 2016. Angka pengangguran Provinsi Banten selama beberapa periode tercatat lebih tinggi dibanding angka pengangguran nasional. Secara statistik, Rasio kesempatan kerja bagi perempuan sangat rendah, dan sebaliknya, tingkat pengangguran bagi perempuan sangat tinggi. Memperhatikan hal tersebut, langkah konkret apa yang akan saudara lakukan untuk menekan angka pengangguran, khususnya bagi tenaga kerja perempuan, sehingga mereka tidak terjebak untuk bekerja di luar negeri seka, sebagai TKW buruh rumah tangga? Ya. Waktu anda satu setengah menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, terima kasih. Berdasarkan data BPS tahun 2016 yang kami pegang dan terakhir saya sebagai gubernur ini menjadi pegangan kami, yaitu memang angka pengangguran provinsi Banten tercatat lebih tinggi dibanding angka pengangguran nasional. Setelah kami analisa, provinsi Banten banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran untuk masuk ke Banten. Populasi masyarakat Provinsi Banten dari tahun ke tahun peningkatannya 2,14 persen. Banten ini menjadi daya tarik yang khusus. Banyak pendatang-pendatang mencari pekerjaan di Provinsi Banten. Sehingga lapangan pekerjaan menjadi sempit karena jumlah populasi masyarakat menjadi bertambah. Apa langkah kami? Tentu langkah kami, kami harus menciptakan lapangan pekerjaan. Tentu Provinsi Banten tidak punya kewenangan untuk membuka lapangan pekerjaan, tapi kami mempunyai tiga kawasan ekonomi, Industri, di mana ada tiga kawasan khusus industri yaitu pertama adalah di daerah uh, Cikande, kemudian Kiek, kemudian di Wilmar. Nah ini adalah potensi lapangan industri. Tapi memang kalau dihususkan bagi wanita, barangkali ini menjadi spesifik. Nah kita wanita ini akan kita berdayakan melalui UMKM-UMKM. Jadi itu konsepnya. Terima kasih. Masih ada 16 detik, 12 belas detik. Uh. Untuk menyerap lapangan pekerjaan untuk menekan angka pengangguran, sebetulnya lebih mudah kita mengadakan gerakan kewirausahaan. usahaan. Kita bikin program satu keluarga, baik, satu baik. pengusaha. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan untuk menanggapi waktunya satu menit, dimulai dari sekarang. Ini soal kebijakan, soal goodwill dari pemerintah provinsi. Coba lihat ya, semen merah, semen merah putih maksud saya. Berapa banyak tenaga kerja yang dari luar tanpa seleksi? Berapa banyak masyarakat bayi yang masih nganggur? Pejabat negara, lihat saja. Pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat harus membuat satu kebijakan yang strategis untuk memberikan kesempatan bagi warga Banten sendiri. Jaman buatut turut, tapi kenapa begitu? para naik di tinggi. Ini fakta BPS juga, ya kan? Oleh karena itu sebenarnya ada langkah-langkah strategis kembangkan sekolah kejuruan. Mereka lulus bisa disalurkan tenaga. Mereka punya skill, punya kompetensi dan punya kemauan. Insya Allah ini akan memiliki daya saing tertinggi. Itu semua merupakan harusnya menjadi kebijakan pemerintah provinsi. Terima kasih. Mas Komar kelihatannya kedua pasangan sudah memberikan jawaban dan memberikan analisis. Ya. Perdebatan Silahkan cukup menarik. Silahkan nanti pemirsa Banten untuk memilih. Untuk 15 Februari kalau tidak ya. salah ya. ya. 15 Februari untuk pemilihan. Semakin seru, semakin seru debat ini. Saya yakin um, sesi berikutnya atau segmen berikutnya akan jauh lebih seru lagi. Karena nanti kemudian akan ada perdebatan secara langsung. Karenanya jangan beranjak kemana-mana kita akan kembali saat lagi.